dua misalnya, yep. Mungkin kita lanjut ke acara yang lain. Bakal calon ketua DPD Golkar Provinsi DKI. Ya. Ini ada beberapa yang aslinya, kemudian ini ada beberapa lampiran kopi untuk diserahkan kepada tim panitia. Mohon diterima. Alhamdulillah hari ini menyerahkan berkas-berkas persyaratan untuk pendaftaran bakal calon ketua DPD 1 Provinsi DKI ya, dan mudah-mudahan berkah hari Jumat seluruh berkas tadi sudah dinyatakan lengkap. Nanti kelengkapannya silakan tanyakan kepada ketua panitia. Dan insya Allah pendaftaran ini akan menjadi satu batu loncatan untuk tahapan-tahapan musda berikutnya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Pak, yang mendorong Bapak untuk daftar ke sini apa sih, Pak? Oke, yang pertama adalah hasil dari silaturahmi kunjungan ke seluruh DPD 2 Golkar Provinsi DKI, ya, baik kota-kota dan juga satu kabupaten Kulon Seribu. Itu setelah silaturahmi bisa saya simpulkan bahwa kader Golkar di Provinsi DKI menerima saya dengan baik dan juga memiliki harapan untuk mudah-mudahan bisa bersama-sama nanti kembali membesarkan Partai Golkar di Provinsi DKI. Ya. Nah, itu. Jadi ini kebulatan tekad ini berdasarkan hasil silaturahmi yang saya lakukan 2-3 minggu terakhir. Kalau misalnya seandainya terpilih, PR yang akan dilakukan buat Partai Golkar DKI? Yang pertama, kita akan kembali kumpul seluruh kader Partai Golkar dan juga melakukan konsolidasi. Ya. Yang paling penting adalah konsolidasi sampai ke tingkat kelurahan nanti. Setelah itu baru kita programkan langkah-langkah berikutnya, salah satunya adalah kaderisasi dan juga rebranding lagi Golkar DKI. Nah, pengalaman 2019 ini menjadi pelajaran berharga untuk ke depan nanti, mudah-mudahan Golkar bisa lebih baik lagi. Kan 2019 suara Golkar juga ya. DKI. Itu. Insya Allah kalau kita semua kompak, solid, hasil dari konsolidasi partai, mudah-mudahan 2024 bisa meraih hasil maksimal. Targetnya sih mudah-mudahan kalau dari visi misi saya itu targetnya 20-22 kursi. Kenapa? Nah, nanti konsolidasi itulah dimulai dari konsolidasi, kumpul kembali dan regenerasi, juga kaderisasi nanti. Pak, kalau dari persyaratan gimana, Pak? Ya, jadi kita udah cek persyaratan, alhamdulillah semuanya lengkap. Ada 9 item, tapi yang paling utama itu adalah dukungan. Dukungan itu 30% dari pemegang suara. Artinya kalau di Musda 10 Golkar DKI ini ada 12 suara. Artinya 30 itu 4, tapi alhamdulillah tadi 12-12-nya mendukung beliau. Oh, terpenuhi. Terpenuhi semua. Oke. Sejauh ini sudah ada berapa yang daftar, Pak? Kalau kemarin yang ambil formulir 2, ya, tapi yang 1 tadi sudah menyatakan mengundurkan diri. Batas akhir hari ini, Pak? Kalau pengembalian sampai jam 21.00. Oke. Cukup. Ya. Baik. Terima kasih. Kita sholat asar dulu. Ya. Saya belum asar.